Oke, jadi unit Wuling Comfero itu BPKB ready. Jadi kita dapat unit 3 unit hari ini, langsung kita keluarin seperti ini. 1058 puah Wuling Comfero unit yang kedua. 1011 puah. Ini STNK ya, 1063. Ini 1011. Rabu 15 Juli kita bakalan jemput unit Wuling Comfero X Express yang BPKB ready. Yuk saksikan perjalanan kita menjemput unit Wuling Comfero bersama tim. Sekarang kita udah nyampe di gedung Wisma 77, tempat unit Wuling yang dijual, unit Wuling Express yang bakalan kita sortir, bakalan kita bawa langsung ke bengkel kita. Yuk saksikan videonya, selebihnya kita bakalan sortir bersama tim. Kita udah dapat satu unit itu dengan plat nomor 1013 buah. Kebetulan nih bodinya cukup mulus, tapi ada baret-baret dikit. Dalaman udah power window. Nih udah lumayan. Unit yang udah kita sortir dari tadi, yang kita agak mendingan, nih unitnya. Nah ini KM nya 131.000, AC dingin udah nyala nih bagian dalam. Oke, lanjut di 1011 buah kita cek kilometernya. Kalau bodi lumayan, kilometer di angka 143.000, lumayan bersih yang satu ini. Oke, 143.000, power window masih nyala, masih aktif, dalaman cukup rapi, cukup bersih. AC dingin, kita cek bersama tim. Nah lanjut untuk di bagian plafon, kalau di bagian plafon itu cukup bersih sih untuk mobil cari duit. Nih masih bersih, nih bagiannya hidup dan cukup bersih. Nih bagian audio, oke, copyright. Isi AC, tombol AC. Nah, untuk power window-nya semua masih aktif. Tuh, masih bisa kebuka. Mobil bangkunya 3 rai. Nih, seperti ini. Bangkunya 3 rai. Bangku kedua dan bangku supir depan.
semua masih cukup bersih, masih cukup rapi. Jadi kalau mau lipat bangkernya diegang yang di sininya. Oh salah salah, sininya enggak. Nah untuk bagian depan. Oke, hari ini kita baru mau ngambil wuling dan hari ini kita lagi live di Instastory langsung di DP sama konsumen. Terus ke bawah, pelunasan wuling Convero Anggi. Nah, udah dibayar lunas, langsung kita berada di tempat pesortiran wuling. Oke, sekarang kita bakalan tes. Ini kita bawa bersama tim, kita tes ke dalam. Ini mobil yang langsung dibawa sama Am. Kita tes unit. Oke, jalan. Masih sangat dingin. Ini lagi kita tes dan dites sama Aam. Kita tes unitnya dulu, kita bawa turun, bawa naik, gimana dia di tanjakan, penurunan, kaki-kaki. Nah, nih lagi kita tes. Setirnya enteng. Setirnya ringan, enteng ya, Am? Iya. Kalau handle transmisinya juga enteng juga nih. Oke, bening. Oke, kita tes ke bawah. Nih semuanya masih unit wuling. Kita udah ngambil unit wuling 3 unit. Kebetulan BPKB-nya ready. Itu satu unit langsung dijemput konsumen. Nah, ini BPKB-nya bersama tim BPKB wuling 3 unit. Ini BPKB-nya 1058 PUA wuling Convero 1011 1011 PUA. Dan ini STNK. STNK 1011 PUA 1058 PUA. Jadi unit ada BPKB, ada STNK-nya juga. Oke, jadi unit wuling Convero itu BPKB-nya ready. Jadi kita dapat unit 3 unit hari ini, langsung kita keluarin seperti ini. 1058 PUA wuling Convero unit yang kedua. 1011 PUA. Ini STNK-nya 1063. Ini 1011 PUA dan ini 1058 PUA. Nah, sebelum unit ini diserahkan ke konsumen, itu BPKB-nya ready. BPKB ready. Bawa ke mana, Pak? Bengkulu. Ke Bengkulu. Oh, Bengkulu. Hari ini udah larut malam. Nah, kita bakalan bawa nih unit. Tadi kita ngambil 3, satu udah diambil langsung sama konsumen. Dan ini unit 2 1058 PUA dan 1011 PUA. Oke.
Oke, kita bersama tim bawa unit pulang dulu. Nah, jangan lupa saksikan videonya berikut yang setelah progres kita salon, kita bersihin nih unit. Oke, semoga kita selamat sampai tujuan. Oke, kita baru keluar gedung Wisma 77. Sekarang kita mau bawa ke bengkel dulu 2 unit Wuling Convero X Taxi Express dan terutama itu BPKB ready. STNK juga ada, sebagian ada yang surat tilang. Oke, kita isi bensin dulu untuk Wulingnya. Kita isi bahan bakar dulu.